Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril muhdi Ahmad al-Mustafa Sayyidi al-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipegang tuh yang kecil itu. Kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa bi'ali yati bihi astawfi min kulli dali wa nuruhu dalilul liqalbi تجهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونورني سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما ya Rabbi bil qabri wasati wa salli wa sallim kull yawmi wa laylati alaman bihi ar-Rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi ingiram Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 67. صفراء فاكئ لونها
hiya innal ingatlah pelajaran buat kita semua tatkalanya ketika Kanjeng Nabi Yuna Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan Allah kepada kalian, antadbahu baqarah, sungguh-sungguh untuk menyembelih, memotong baqarah, sapi. Olu, maka berkata kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, atattahiduna huzwa, apakah engkau akan membuat kami huzwa, diolok-olok, mau memperkutu kami, mau membohongi kami, mau mempermainkan kami. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Yuna Musa, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, sungguh-sungguh aku berlindung kepada Allah dari hal yang bodoh, dari golongan orang-orang yang bodoh. Qalut'ulana, maka berkata kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, udu'ulana, mohonkan atas kami Rabbakah kepada Tuhannya engkau ya Musa, yubayyin lana mahi, untuk apa dimohonkan, untuk memperjelas kepada kami mahi, apa yang dimaksud dengan sapi itu. Qala, dawuh Kanjeng Nabi Yuna Musa, innahu, sesungguhnya Tuhanku, yaqulu, berkata, innaha, sesungguhnya sapi itu, baqaratun, yaitu sapi, la faridun wala bikrun, yang tidak tua dan tidak muda. Awanun, pertengahan maksudnya. Baina dalik, di antara tua dan muda. Gang magang, apa namanya? Enggak tua, enggak muda. Oh, mas. Remaja, mas. Sapinya sepati, sapi remaja. Gang magang. Baru belajar ngelirik cewek ini loh.
Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian semua. Qalu du'u lana, maka berkata kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, du'u lana, mohonkan atas kami Rabbakah kepada Tuhan engkau ya Musa, yubayyin lana ma launuha, untuk memperjelas kepada kami, untuk memahamkan kami, ma launuha, apa warna dari sapi itu. Qala dau Kanjeng Nabi Yuna Musa, innahu, sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi, baqaratun yaitu sapi safra yang warnanya kuning, faqiun yang banget atau kuning tua atau kuning emas yang berkilau, launuha warnanya sapi itu, tasurrun nadhirin, menyenangkan tatkala dilihat. Kalau dipandang itu sapinya itu nyenengke. Kuning, tinggi langsing, bukan. Sapi kok, bukan Sofi, sapi. Kalau Sofi kuning, tinggi langsing, kutilang, itu Sofi. Kalau sapi kuning. Kuning kayak sapi duroy lho. Qalu du'u lana, maka berkata kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, du'u lana, mohonkan kepada kami Rabbaka, kepada Tuhan engkau ya Musa, yubayyin lana, untuk memperjelas kepada kami, untuk memahamkan kami, mahi atas sapi itu. Ini menandakan kaumnya Kanjeng Nabi Musa cerewet, cremi, kata bahasa Inggrisnya cremi ya. Innal baqara tasabaha alaiha, sesungguhnya sapi itu tasabaha, samar, masih belum jelas, alaina, atas kami, masih belum paham. Wa inna insyaallahu la muhtadun, dan sesungguhnya kami insyaallah, kalau diizinkan oleh Allah, la muhtadun, kami ini termasuk orang yang diberi petunjuk. Qala dawuh Kanjeng Nabi Yuna Musa, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, innaha, berkata, innaha, sesungguhnya sapi itu, baqaratun yaitu seekor sapi, la dalulun, yang tidak pernah dipekerjakan, tusirul ardh, untuk membajak tanah, wala tasqil harf, dan tidak pula untuk dipekerjakan untuk menyirami tanaman. Intinya sapinya itu enggak pernah dipekerjakan. Musallamatun, yang selamat atau yang sehat. Ada yang menafsirkan musallamatun yang sehat. Ada yang menafsirkan musallamatun selamat dari cacat. Jadi enggak cacat. La siyata fiha, dan tidak belang fiha, atas sapi itu. Jadi mulus. Sudah kutilang terus mulus. Sapi ya, bukan Sofi. Sofi kurus, tinggi, langsing, dan mulus. Ini sapi. Qalul ana ji'ta bil haqq, berkata kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa, al ana ji'ta bil haqq, kok baru kali ini engkau datang dengan benar, dengan menyampaikan yang benar ini. Kalau yang kemarin-kemarin tuh enggak benar, agak ragu aku. Kalau sekarang polis benar. Fadzabahuha, maka menyembelih kaumnya Kanjeng Nabi Yuna Musa terhadap sapi, wa maka tu yaf'alun, dan hampir kaumnya Kanjeng Nabi Musa yaf'alun, tidak melakukannya. Wa ma, hampir tidak melakukannya. Wa idz qataltum nafsan, dan ingatlah, ini pelajaran buat kita semua. Wa idz qataltum, dan ketika qataltum, membunuh kalian nafsan kepada seseorang, faddaratum fiha, maka kalian berselisih, tuduh menuduh di dalamnya, yang bunuh kon, yang bunuh kon, yang bunuh kui, ikulu ikulu, don don don, menyangka menyangka menyangka,
Wallahu muhriju ma kuntum taktumun. Allah menampakkan, Allah mengeluarkan ma kuntum, apa-apa yang ada di diri kalian, taktumun, yang kalian sembunyikan. Fakul nadribu maka berkata Allah Subhanahu wa taala, adribuhu maka pukulahu orang yang mati itu, biba'diha dengan sebagian dari sapi. Kadzalika yuhillah al-mauta. Kemudian yang seperti itu dilakukan, kadzalik seperti itu pula yuhillahu, Allah menghidupkan al-mauta, orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, itu sebuah pembelajaran yang ditampakkan, yang diberitahukan kepada kalian, ayatihi, tentang ayat-ayatnya Allah, tentang kekuasaannya Allah. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir, agar kalian paham. Ini ceritanya tentang tebusan. Ceritanya ini adalah ada seorang kaya di zamannya Kanjeng Nabi Una Musa, namanya Sam'un. Orang kaya raya ini, saudagar kaya ini, namanya Sam'un. Sam'un ini kaya raya. Terus dia itu enggak punya keturunan lagi, cuma dia itu pewaris satu-satunya dari kekayaan orang tuanya dan saudara-saudaranya yang lain, sepupunya, ponaannya, itu iri gitu. Iri atas kekayaannya itu. Ini kalau Sam'un ini, pamanku ini atau sepupuku ini mati lah, harta warisannya lah tiba ke aku ini. Nah, memang diharapkan memang kematiannya. Kok enggak mati-mati, akhirnya dibunuh. Wa id qataltum nafsan, dibunuh. Sam'un itu yang membunuh, namanya Uhayha yang membunuh itu. Dikekep, dicekik, terus dibuang. Di suatu pagi ditemukan oleh namanya warganya, namanya Yuda. Ditemukan, "Duh, ini kok ada mayat ini. Mayatnya siapa ini?" Setelah dilihat, "Duh, Sam'un." "Siapa itu Mas Sam'un?" kata istrinya, Yuda ini. "Iku lho saudagar terkaya di desa sebelah itu lho. Usakno yo mati, yo. Mati mendelik, dicekek." Dicekek. Kalau bahasa Inggrisnya dicekel. Cekek. Mendelik. Sakno. Sopo sing mateni yo. Akhirnya disampaikan ke keluarganya. Keluarganya yang ditemui adalah Uhayha yang membunuh. Uhayha itu yang membunuh. "Le, iku lho pamanmu iku lho. Opo mate?" "Iya ta." Waduh, pura-pura kaget padahal yang membunuh. Itulah. Hati-hati ya, kalau manusia sudah hatinya kedunyon, hatinya penuh dengan dunia, kecintaan yang sangat terhadap harta, menghalalkan berbagai macam cara. Kalau hatinya sudah terlalu cinta terhadap dunia dan harta, kebanyakan manusia menghalalkan berbagai macam cara. Hati-hati, diracuni, dibunuh, banyak kan, untuk diambil harta warisannya. Ngerampok itu, pembunuhan ngerampok. Karena ini pembunuhan berencana, akhirnya sulit untuk ditemukan pembunuhnya. Sopo yo? Bahkan karena mayatnya ditemukan di tetangga sebelah, ditemukan di desa sebelah, maka Uhayha ini menuduh yang membunuh adalah desa sebelah. Padahal ini mati. Ini bahayanya fitnah.
bahayanya lambe, lidah nggak bertulang. Ini gampang untuk memfitnah, menuduh, menggibah, menjelekkan orang lain, padahal dirinya sendiri yang jelek. Lempar batu, sembunyi tangan. Hati-hati sama orang yang mempunyai sifat watak yang seperti ini. Lempar batu, sembunyi tangan. Dia yang mateni, tapi yang dituduhkan orang lain. Dia yang busuk hatinya, tapi yang dituduhkan malah orang lain. Dia yang berencana, tapi disampaikan ke orang-orang bahwa yang berencana adalah orang lain. Dia yang membunuh, dia yang memfitnah, tapi dituduhkan kepada orang lain. Hati-hati. Banyak sekarang, banyak. Jauh, dekat. Siapa tahu di dalam jiwa kita terdapat sifat yang seperti itu. Makanya kita itu harus hati-hati dalam menjaga hati kita. Takutnya ada sifat seperti itu cepat-cepat dibuang. Awalnya hanya benci, awalnya hanya iri, kok tambah-tambah jadi dengki, kok tambah-tambah mate. Nekek namanya itu, nusuk dari belakang. Bahaya kayak gitu ya. Terus mau diserang desa sebelah oleh Uhayha itu, mengumpulkan preman-preman, mengumpulkan bajingan-bajingan dengan memfitnah, ini pamanku dibunuh ini sama desa sebelah ini, sama orang desa sebelah ini dipateni, omku sampai mendeli. Iya toh, iya, premannya dihubungi, bajingan-bajingannya dikerahkan, sampai polisi-polisinya, sampai pengacara-pengacaranya dikerahkan ya, untuk nyerbu desa sebelah. Desa sebelah dengar seperti itu siap-siap juga. Opo, aku enggak ada sangkut pautannya, cuma dia matinya ya mati di sini. Belum tentu itu mati di sini. Bisa saja mati di sana terus dibuang ke sini katanya. Tetangga sebelah, desa sebelah, tetangga desa sebelah bilangnya seperti itu. Oh, ketimbang kita mati konyol, ayo guys, siap-siap juga jihad. Jihadnya ngomongnya jihad, sama-sama nggak punya ilmu ini, goblok. Jihad bismillah, bismillah ngomong toh nggak ada bukti. Akhirnya hampir berantem, datanglah tengah-tengah mereka itu, tengah-tengah warga yang mau bertikai itu, seorang tua, putuku, ojok ngono, ana apa iki? Wah, pamanku dipateni mbek wong sebelah ini. Sumpah billahi aku gak mateni, katanya sing sebelah. Loh, kita kan punya nabi, kita kan punya rasul. Kita punya orang yang dituakan di sini. Siapa? Kanjeng Nabi Una Musa. Ayo kita ke Kanjeng Nabi Una Musa bareng-bareng yuk. Siapa tahu Kanjeng Nabi Una Musa ngasih, bisa ngasih solusi. Kalau sekarang yuk kita ke Yai yuk. Kita ke Yai, siapa tahu Yai ada petunjuk dari Allah. Datang menghadap ke Kanjeng Nabi Una Musa alaihis salam. Diadukan, ono apa ini? Kok rame-rame ini? Kok kayak orang demo ini ya? Cerita, ini loh Kanjeng Nabi Una Musa, pamanku mati yang namanya Sam'un ini dipateni wong sebelah ini. Loh kok iso? Iya, mayite itu ditemuk nong kono di tetangga sebelah, di desa tetangga sebelah ini. Terus jawab yang tetangga sebelah itu, oh, kami nggak tahu ya, baru tahu sekarang ini kalau ada mayit, kalau ada mayat. Tolong dong, katanya yang tua tadi itu, yang merai, tolong ya Musa, tanyakan kepada Allah, carikan petunjuk, siapa tahu ada petunjuk. Masuk Kanjeng Nabi Una Musa ke dalam kamarnya, terus berdoa kepada Allah, ya Rob,
ini ada masalah seperti ini, piye. Terus disuruh nyembelih sapi, disuruh nyembelih sapi. Sebelum kejadian itu, ada seorang anak soleh yang ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya itu meninggal. Sebelum meninggal, ayahnya itu berdoa kepada Allah. Hartanya cuma satu-satunya adalah sapi. Masih, kalau kecil itu namanya masih bedek. Empek. Kalau bahasa Inggrisnya itu empek. Kalau bahasa Jawanya bedek. Terus dijulno di hutan, nitip sama istrinya. Besok kalau anak kuda besar, suruh cari sapinya itu di hutan. Passwordnya seperti ini nanti ya, kasih tahu passwordnya itu kan, untuk manggil sapi itu. Sapi itu nggak ada yang berani, kalau ketemu orang kabur sapi itu cepat. Setelah lama kelamaan, udah dewasa anak ini, terus diwasiati sama ibunya, deh, biar bapakmu punya sapi deh di jalan hutan sebelah itu. Terus mbok, ya kamu goleki password iki. Ya apa password iki? Ya sapi, aku ini adalah hambanya dari Kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, Kanjeng Nabi Yuna Ismail, Kanjeng Nabi Yuna Ishak, Kanjeng Nabi Yuna Yakub. Akhirnya sapi itu yang biasanya ketemu orang itu lari, akhirnya sapi itu mendekat. Akhirnya dipegang sama anak ini lehernya sapi. Kok sapi itu bisa ngomong? Duh, kok dipegang leherku? Kok enggak ditumpak ayahku? Sapi. Bukan Sofi, bukan sapi. Sapi. Terus bilang gini, anak soleh itu, aku kata mbokku, kalau udah ketemu sapiku, aku suruh pegang lehernya. Lehernya itu loh, dirangkul gini loh, bukan dipegang gini, dirangkul. Lehernya sapi, bukan Sofi. Terus sapinya itu ngomong, loh kamu kalau di atasku, aku akan berlari kencang, cepat nyampe nanti ke rumahmu. Emoh, katanya anak soleh emoh, karena perintah ibuku, perintah umiku, aku cuma disuruh pegang lehermu saja. Berangkat. Terus berkaitan dengan kisahnya ini, Kanjeng Nabi Yuna Musa setelah diperintahkan oleh Allah, anu Musa itu supaya ketahuan siapa yang membunuh itu, kaummu itu suruh nyembelih sapi. Nyembelih sapi, suruh cari sapi dan suruh sembelih. Nanya itu kaumnya kan, sapi ini piye ciri-ciri nih, yang enggak tua, enggak muda. Terus bikin lagi ciri-ciri nih. Banyak pertanyaan. Yang enggak, warnanya yang piye? Yang kuning yang banget, yang bagus, yang tak kalah dipandang itu menyenangkan. Terus piye, namanya orang cerewet, yang gak pernah dipekerjakan di sawah, gak pernah membajak sawah, gak pernah memikul air, pokoknya gak pernah kerja. Toh pas ciri-cirinya itu seperti sapinya anak yang soleh tadi, gak pernah dipekerjakan, warnanya kuning, bagus, menarik, tak kalah dilihat sapinya itu.
kok pas gitu kan. Akhirnya disuruh cari, cari. Kok dilalah sama orang tuanya, sama umiknya itu, sapi itu suruh jual dengan harga 3 dirham. Ditawar sama malaikat menyerupai manusia. Piro didolokmu? 3 dirham. 6 dirham yo. Sik, aku tak kate takok ambil umikku. Mi, ada yang nawar 6 dirham. Ku sopo? Aku dol 3 dirham kok iki nawar 6 dirham. Ya wis kasih wis. Tapi nanti kalau anu izin aku lagi ya. Sampaikan lagi sama orang itu, pada malaikat yang berupa orang itu. Ya wis 6 dirham kata umikku tak apa. Mo, saiki aku 12 dirham. Loh, kok berubah mana? Si aku tak minta izin dulu sama umikku. Mi, ini dari 6 dirham kok dinaikkan lagi 12 dirham. Oh, iku tutup menungso oleh itu malaikat kata umik. Umiknya ini wali. Anaknya makanya soleh. Terus sampaikan balik lagi ke pasar gitu. Terus yang malaikat yang berupa manusia dibilang, "Cok ditole. Nanti suatu saat sapimu ini akan dibeli harganya sesuai dengan kepingan emas menyelimuti tubuh sapimu ini." Jadi emasnya itu sebanyak dari besarnya sapi itu. Yaitu akhirnya setelah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Yuna Musa itu kaumnya untuk cari sapi, kok dilalah ketemu sama anak soleh ini, ditawar, deal harganya sesuai dengan banyaknya uang itu, sesuai dengan tubuhnya sapi itu. Suge anak soleh tadi itu yang dibuat beli dari harta warisan itu. Setelah dibeli, habis itu dipotong. Setelah lehernya digorok, terus dipreteli, akhirnya suruh ngambil. Ada yang bilang buntutnya, ada yang dibilang tulang rusuknya. Terus Allah bilang, "Fakul nadribuhu biba'diha." Maka mayit yang mati tadi itu suruh pukul dengan biba'diha, dari sebagian sapi yang ada itu. Ada yang bilang buntutnya, ada yang bilang tulang rusuknya. Akhirnya mayit itu dipukul. Des. Setelah mayit itu dipukul, kadzalika, seperti itulah, yuhyillahu, maka Allah menghidupkan al-mauta, mayit yang sudah mati. Terus ditanya sama Kanjeng Nabi Musa, Sam'un, siapa yang mati nih gue? Iko wongi, wahai ha. Ketahuan. Lu cari nih awakmu, tetangga sebelah yang mati nih, tetangga desa sebelah yang mati nih, kok malah awakmu dewe sing mati nih. Duh, kamu kok berani memfitnah orang yang baik-baik, yang enggak pernah melakukan dosa, kok dikatakan melakukan dosa. Duh, kok kamu berani memfitnah orang yang baik-baik, padahal yang tukang fitnah itu awakmu dewe. Duh, kamu kok berani menuduh orang lain berghibah, memfitnah, ternyata yang tukang fitnah itu awakmu dewe. Berarti orang yang buhaiha ini, berarti orang yang penuh penyakit di dalam jiwanya. Banyak sekarang orang yang seperti buhaiha ini, banyak. Makanya kita hati enggak boleh kita terpancing, dipancing, dikira ikan dipancing-pancingnya. Dipancing-pancing, orang itu ngedabrus, orang A itu ngedabrus, padahal dia niat mancing. Akhirnya orang yang terpancing, wah, ngomong, ya anjir nih, orang itu ngedabrus, sudah tiris,
Akhirnya hasil dari pancingannya itu, hasil dari obrolnya itu disampaikan kepada orang yang difitnah tadi, yang bahan fitnahannya tadi. Kon jarene wong iku tabrus, padahal yang bilang tabrus itu awake dhewe. Itulah bahayanya orang yang suka berhibah, suka memfitnah. Makanya dikategorikan finnar, orang yang ahli dalam neraka. Makanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya dari pembunuhan. Karena bukan cuma jiwanya yang dibunuh, juga karakter-karakternya juga dibunuh. Orang yang baik akhirnya jadi jelek. Orang yang soleh akhirnya difitnah jadi jelek. Terus anak-anaknya juga dapat imbasnya. Itu keturunan jelek itu. Padahal itu hasil dari fitnahan. Hati-hati orang yang seperti ini. Gak akan masuk surga orang yang seperti ini. Tukang fitnah, tukang gibah, fitnah tempatnya. Ya. Ini kata Allah, bukan kata saya. Nah, akhirnya udah tampak semua setelah hal itu terjadi. Tampak semua. Itu terjadi wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah menampakkan kekuasaannya, Allah menampakkan ayat-ayatnya la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa apa? Paham, agar kalian bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana orang yang baik, mana orang yang jelek, mana orang yang soleh, mana orang yang tukang fitnah. Tumma kuasat kulubukum, kemudian keras kulubukum, hati kalian tambah keras. Kalau enggak dapat, kalau kita enggak cepat-cepat taubat, kita sudah tahu aku kok punya jiwa seperti ini ya, aku kok punya sifat seperti ini ya, memfitnah, menghibah orang lain yang baik menjadi jelek. Kalau dia enggak cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kuasat kulubukum, maka keras hatinya. Mimba di dzalik, dari setelah kejadian itu, kalau kita enggak cepat-cepat bertobat, kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan dosa, kita enggak cepat-cepat tobat, maka akan mengeraskan hati. Hatinya akan keras, fayal kal hijara, maka hatinya itu akan seperti batu, au asaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Kalau cuma batu, batu itu masih bagus. Ditetesin oleh air, akhirnya cekung. Ditetesin, akhirnya bisa belah. Tapi kalau hatinya sudah membaca, sulit untuk dikasih petunjuk. Wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Dan sesungguhnya dari batu-batuan itu, dari hati yang membantu itu, lama yatafajjaru, maka sungguh-sungguh akan terpancar minhu, dari batu itu, anhar, sungai-sungai, akan terbelah hatinya itu. Kalau Allah mengizinkan, hati kita yang membantu itu akan ada jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa inna minha lama yasyaqqaqu, dan sesungguhnya dari batu itu lama sungguh-sungguh yasyaqqaqu, akan terbelah, akan pecah. Kalau kita diizinkan oleh Allah, fayakhruju minhu, maka akan memancar, akan keluar dari batu itu al-ma'u, air, atau lambang dari kedamaian. Orang yang tukang fitnah, tukang ghibah itu tidak akan tenang hatinya, tidak akan damai hidupnya. Dan Allah enggak akan menjamin. Namun kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka sekeras apapun, seperti batu pun, Allah masih akan memberi jalan. Itulah Allah kita, itulah Rabb kita yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa inna minha, dan sesungguhnya darinya, dari batu, hati yang membatu itu, lama yahbitu min khasyatillah, jatuh
tersungkur min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Hatinya yang keras seperti batu itu akan jatuh tersungkur rendes karena takut kepada Allah. Makanya tidak menutup kemungkinan sejahat apapun seseorang, sekejam apapun seseorang, kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah, hati yang membatu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Hati yang membatu akan dipecahkan oleh Allah, sehingga akan mengalir di situ air kedamaian, kebahagiaan, ketentraman dalam hidup. Kalau di dunia sudah tentram, kalau di dunia sudah bahagia, di akhirat pasti bahagia. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, akan dijauhkan dari api neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak ada Allah bighafilin, lalai Allah amma ta'malun, dari apa yang kita kerjakan. Jadi Allah itu enggak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Allah tahu zahiran wa batinan, lahirnya Allah tahu, batinnya Allah tahu. Lahirnya sampean baik, pengasih, penyayang, tapi hatinya busuk, Allah tahu. Makanya enggak boleh bohong, enggak boleh jadi orang munafik. Apa yang dikata, apa yang dibibir lain dengan yang di hati. Harus lurus sama apa yang diucapkan, sama dengan apa yang dikerentekkan di dalam hati. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita sanggup untuk melaksanakan, untuk kembali, untuk bertaubat kepada Allah. Irji'i ilallah, pasti tobat kita akan diterima oleh Allah, karena Allah huwat tawwabur rahim, dialah Allah yang maha penerima taubat dan maha pengasih dan penyayang. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allah.